Corporation. Alhamdulillah hari ini saya bersyukur sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak-bapak Ibu-ibu. Hari ini tujuannya mengundang Bapak-bapak Ibu-ibu bukan bermaksud untuk mengajari atau mengurangi Bapak-bapak Ibu, hanya sharing berbagi sebuah peluang usaha yang nantinya bagaimana caranya pengeluaran Bapak Ibu menjadi uang buat kita semuanya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu di ruang ini sudah pernah dengar PT Best. Ada yang mungkin di ruang ini yang sudah pernah dengarnya atau yang sudah menjadi reseller kami. Ada Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada? Belum ada. Belum ada yang tahu, Pak. Berarti ini yang baru pertama sekali kita hadir di desa Cebubus. Cebubus, Pak ya, Cebubus. Nah, perkenalkan Pak, nama saya Muslimin. Lahir di Selatau, Kalimantan Barat, masih Kabupaten Sabah. Nah, cuma Pak, 2 tahun yang lalu saya tinggal di Bandung. Alhamdulillah, keliling Pak, 14 kabupaten, dan 6 bulan ini saya keliling di 19 kecamatan. Alhamdulillah hari ini berada di Kecamatan Palu, yaitu di Cebubus. Oke, yang berikutnya Pak, perusahaan kita ini, kantor kita ada di Kalimantan Barat. Jadi kantor ini ada di Kalimantan Barat. Kita ada di Pontianak, ada di Singkawang, dan ada di Kabupaten Sabah, khususnya di daerah Jawa. Itu kantor kita. Pak, kenapa ada di Jawa, Pak? Nah, karena istri saya orang Jawa, Pak. Nah, jadi saya bikinnya di sana. Dan insya Allah, kantor ini kita akan bangun di setiap kecamatan, Pak. Jadi sampai ini ada 19 kecamatan. Kita baru buka 2, ada di Jawa dan di Jawa salah kenal seperti itu. Oke. Kita langsung saja penjelasan tentang perusahaan dan perusahaan PTB. Lalu PTB ini apa, Pak? PTB ini adalah perusahaan raksasa yang dipegang oleh orang Indonesia. Nah, jadi orang itu dari Solo bikin usaha ini berkembang, Pak, di seluruh Indonesia. Termasuk saat sekarang berkembang di Kalimantan Barat sudah kurang lebih 4 tahun, Pak. Kita di Kalimantan Barat. Kalau untuk di daerah Sabah ini, saya menjalankan usaha ini kurang lebih baru 2 tahun. Seperti itu. Oke. Kita akan simak video berikut ini. Ini adalah video profil dari perusahaan kami. Silakan menonton, Pak. Memiliki hidup yang sejahtera menjadi kebanggaan insan di dunia. Hanya bermimpi dapatkah menjadi solusi? Terjerat riba, lilitan hutang yang bombastis, hiruk pikuk lapangan kerja semakin menipis, tidak sebanding dan makin tidak realistis. Tercipta dari jutaan mimpi dan tekad, kami hadir untuk menjadikan nyata tiap asal. Kami percaya bahwa perubahan akan selalu ada. Tumbuh bersama, ditopang oleh mereka yang berani dan percaya untuk mengambil satu langkah pertama menuju 1000 langkah perubahan. Febrian Agung memiliki impian besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang berguna untuk sesama. Pada tahun 2019, Febrian Agung berhasil membangun sebuah perusahaan yang telah mengukir langkah pertama. Best Corporation. Best Corporation merupakan perusahaan karya anak bangsa yang bergerak di bidang penjualan produk-produk berkualitas dengan sistem penjualan langsung berjenjang. Dengan sistem penjualan langsung, Best Corporation dapat memberikan peluang kepada masyarakat bersama-sama menuju 1000 langkah perubahan. Best
Master Corporation telah memiliki legalitas dan diberikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia serta telah terdaftar sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Best Corporation berkomitmen untuk menjalankan program kemasyarakatan dengan sistem syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah atau PLBS. Dengan slogannya Go Berkah, Nori Best Corporation memiliki visi yang mulia menjadi perusahaan bebas yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba, melahirkan miliarder-miliarder baru setiap tahun, menjadi perusahaan penjualan langsung berjenjang syariah terbesar dan terbaik di dunia. Pemirsa dalam menggunakan pupuk organik sebuah petani di desa Gentungan mendapatkan hasil panen padi melimpah dan hampir 2 kali lipat. Peningkatan dari 3 ton naik menjadi 5,4 ton per hektar. Setelah menggunakan pupuk organik Eco Farming Super Aktif di tengah langkahnya pupuk ini. Best Corporation memiliki misi memberikan produk-produk yang berkualitas karya putra bangsa. Kini Best Corporation telah memasarkan produk dengan segmentasi yang berat seperti produk perawatan kedaran, kosmetik, skincare, suplemen kesehatan, pertanian, dan akan terus bertambah sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat. Dengan variasi produk yang beragam menunjukkan bahwa Best Corporation merupakan perusahaan yang kuat dan memiliki kemampuan finansial yang sangat baik. Best Corporation terus berupaya untuk mencetak pengusaha sukses yang berakhlak mulia serta melahirkan sumber daya manusia yang bermanfaat bagi sesama dengan mengadakan training-training pengembangan diri dan training spiritual leadership camp setiap bulan. Best Corporation bertekad akan melahirkan 1,000 miliarder baru setiap tahun. Bukan hanya isapan jempol, Best Corporation telah membuktikan ribuan orang telah berhasil menjadi miliarder baru setiap tahun dan terbebas dari kejahatan. Semakin sulitnya peluang usaha, Best Corporation bergerak memberikan peluang usaha bagi masyarakat hingga akhirnya Best Corporation dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Best Corporation juga menjadi penggerak aksi sosial kemasyarakat dan kemanusiaan. Banyak sekali aksi yang telah kami lakukan seperti pembagian beras, kurma Ramadan, pesantren 1000 yatim dan yatim piatu, bantuan korban gempa, bantuan kurban, sunatan masal, dan program-program sosial lain. Bukanlah pengakuan, tetapi kami diakui. Bukan katanya, tetapi inilah faktanya. Pada perhelatan pertama, selama lebih dari 30 tahun industri penjualan langsung bergerak di Indonesia, tahun 2020, Best Corporation membuktikan diri dengan meraih 3 penghargaan pada ajang Helmi Astamil Award yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia APPLL, dan Best Corporation berhasil meraih penghargaan sebagai Product of the Year, Member of the Year, Most Fastest Growing Company. Tidak hanya itu, pada ajang kedua, Januari 2022, Best Corporation kembali menoreh prestasi dengan meraih penghargaan sebagai Product of the Year, Member Growth of the Year, dan yang sangat luar biasa, Emerald of the Year. Semoga
Best Corporation selalu jaya dan semakin dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan umat. Mari bergerak bersama, bahu membahu membangun ekonomi dunia yang merdeka.